Guys, jadi hari ini aku mau bikin kolak. Nah, bahan-bahan yang kita butuhin adalah gula merah, kita pakai secukupnya. Ini ada pisang, ini pisangnya udah aku potong kayak gini. Lalu ada gula, kita pakai secukupnya. Di sini ada singkong yang udah dipotong-potong juga seperti ini. Nah, di sini ada kelapa, nanti kita ambil santannya. Ini pertama-tama, ini aku udah cuci bersih dulu ya singkongnya. Lalu kita siapkan air yang sudah mendidih dan kita cemplungkan. Pertama kita masukin singkong dulu, kenapa? Karena singkong itu keras. Selanjutnya kita iris tipis-tipis gula merahnya, ini biar lebih cepat aja lelehnya. Ini aku pakai satu, ini ya. Selanjutnya kita panaskan air lagi dan kita tuangkan gula merah yang sudah kita iris tipis tadi. Airnya nggak usah terlalu banyak, segitu aja kira-kira. Kita masukkan gula pasirnya ke gula merahnya yang udah kita lelehkan tadi. Ini kira-kira ya secukupnya. Lalu gula merah yang udah kita lelehkan tadi kita saring. Kita saring, kita masukkan ke... Ini kalau misalnya kalian kurang manis, kalian bisa cobain dulu ya. Kalau misalnya kurang manis, kalian bisa tambahin gula merahnya. Karena di sini udah pas, jadi aku nggak tambahin lagi. Kalau kira-kira singkongnya udah lembek, kita masukkan pisangnya. Ini untuk kolaknya udah selesai, sekarang kita lanjut, kita bikin santannya. Selanjutnya ini kelapanya, kita pakein air ya, air bersih, terus kita tinggal peres dan kita ambil airnya. Selanjutnya kita rebus sampai mendidih air santannya.